Masa pandemi COVID-19 membuat akses pelayanan KB terganggu. Meski belum mendapat angka absolut, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat menyatakan, masa pandemi COVID-19 membuat angka kelahiran di Jabar bertambah. Karenanya, strategi baru pun dilakukan BKKBN dengan mendistribusikan alat kontrasepsi sederhana kepada keluarga dalam bentuk pil dan kondom. Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana menyatakan saat pandemi COVID-19 hampir 50% akses pelayanan KB terhambat. Hal tersebut membuat ada peluang bertambahnya angka kelahiran di Jawa Barat. Karenanya BKKBN melakukan strategi baru dengan mendistribusikan alat kontrasepsi sederhana kepada keluarga dalam bentuk pil dan kondom melalui PLKB dan poskader desa. Karena keterbatasan pelayanan, misalnya puskesmas ada beberapa yang memang tutup karena tenaganya difungsikan untuk membantu penanganan COVID. Posyandu juga tutup karena kita menghindari kerumunan. Kemudian kegiatan-kegiatan kelompok di desa-desa juga ditutup karena kita jangan sampai berkerumun. Kalau kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti itu selama normal itu kan berkerumun gitu. Nah itu juga menghambat adanya akses pelayanan KB. Sementara itu beberapa komunitas dan daerah pun tidak terlalu peduli dengan KB. Karenanya BKKBN bekerja sama dengan para stakeholder, terutama tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selain itu sosialisasi pun dilakukan melalui media sosial agar masyarakat yang belum peduli terhadap kesehatan reproduksi bisa mendapat pencerahan. Budi Hartati, Bandung TV.